Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 3 pokok bahasan ke-9 ya, tentang straight retinoscopy 2. Dalam pembelajaran ini akan diketengahkan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan straight retinoscope pada penderita astigmat. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa untuk mempelajari straight retinoscopy 2 ini, Anda harus memahami tentang terminologi yang ada pada straight retinoscopy 1 sebagai landasan. Ya, karena pada straight retinoscopy 2 ini, terminologi yang akan digunakan sudah tidak akan dibahas lagi. Tetapi langsung bagaimana kita melihat dari contoh kasus-contoh kasus. Ya, silakan dipelajari, disimak, diskusikan dengan temannya, dan jangan lupa mengisi presensi di situ. Oke, kita mulai saja.
Saudara-saudara sekalian, bila dalam pemeriksaan refraksi objektif dengan strek retinoskopi itu Anda tidak nampak gambar sebagaimana gambar 1, tapi nampak sebagai gambar 2, atau tidak terlihat seperti gambar A, tetapi terlihat seperti gambar B, artinya bahwa astigmat itu aksisnya miring, ya, atau biasa disebut sebagai break phenomenon atau skew phenomenon. Jadi ketika cahaya dari situ digerakkan ke arah horizontal, ya misalnya gambar satu gitu, ternyata modus refraktif itu bergesernya miring, patah kayak gambar dua. Begitupun juga ketika Anda mulai membuat satu sweeping ke arah vertikal seperti gambar A, ternyata modus refraktif itu miring ke arah 135 seperti gambar B. Itu tandanya bahwa dia adalah astigmat dengan aksis miring. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Lihat saja itu. Jadi apabila Anda melihat satu fenomena sebagaimana yang terlihat gambar 2 atau gambar B, maka Anda putar manset atau slipnya itu diputar dengan ibu jari sampai posisi cahaya dari strek sejajar dengan bonus refleks seperti gambar 2 atau gambar B, ya. Jadi kalau Anda temui gambar 1, kemudian putar pakai ibu jari slipnya supaya cahaya dari strek mencapai kedudukan seperti gambar 2. Begitupun kalau melihat seperti gambar A, maka Anda juga putar slipnya agar mencapai kedudukan seperti gambar G. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai aja dengan contoh kasus, ya.
Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini, ya. Silakan disimak, dipelajari, didiskusikan dengan temannya atau dengan saya melalui Zoom. Dan jangan lupa tadi mengisi presensi di Seattle, ya, jaga kesehatan Anda, dan salam sehat.